Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada cara yang paling baik bersyukur kepada Allah kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah kita kirimkan langsung dari Masjid Baitur Rahmah, langsung ke Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian awak malam ikut, tanda-tanda orang ikhlas. Tanda-tanda orang ikhlas bajanggui. Berarti yang bu indah. Tanda-tanda orang ikhlas bejubah. Berarti yang bu indah. Tanda-tanda orang ikhlas besorban. Berarti yang bu indah. Begitulah indahnya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah itu. Tanda itu tidak diberikan Allah nampak zahir. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa dirinya ikhlas. Tapi dia merasa dirinya tidak ikhlas. Maka tanda yang pertama, tanda ikhlas adalah tak ada beda antara saat berada maupun saat tak ada. Tak ada beda antara saat kaya maupun saat miskin. Khusyuknya sama, doanya sama, persahabatannya sama, zikirnya sama. Itulah yang orang ikhlas. Abdul Somad belum ikhlas. Ambo kalau sedang senang, pendek ayat ambo, sikit sujud ambo. Tapi kalau sedang susah, indak bangki-bangki. Ya Allah. Nentau itu siapa? Awak. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda saat kaya, saat miskin, saat senang, saat susah, saat lapang, saat sempit. Itulah ikhlas. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beda saat dia menang dengan saat dia kalah? Tak ada. Sama sholatnya, sama munajatnya. Mudah-mudahan persahabatan ambo dengan Ustadz Jelfatullah adalah yang ikhlas. Lah mulai diuji ambo kan, apakah sama respon Ustadz waktu mic-nya lancar dengan mic-nya rusak? Lah mulai agak berubah sekete. Eko, judul yang paling ambo khawatirkan adalah tentang ikhlas. Sebab ujiannya langsung datang, cash and carry. Mudah-mudahan kita lulus ujian ikhlas. Ujian S1 lulus, ujian S2 lulus, ujian S3 lulus, ujian ikhlas belum tentu lulus. Ambo kuliah ke Mesir 1998, 1999 naik tingkat 2, tahun 2000 naik tingkat 3. Sama-sama kami berangkat haji dengan Ustaz Jelfatullah. Di saat sama-sama kuliah di Mesir, begitu sikapnya, tidak berubah jambo. Setelah tamat LC, tidak juga berubah jambo. Ambo MA, inyola Ustaz Gadang, ambo masih Ustaz Ketek, tidak juga berubah. Sampai malam ini, tidak pernah berubah persaudaraan kami. Maka aku bersaksi atas nama Allah bahwa Ustadz Jelfatullah salah satu sahabat ambo yang ikhlas. Tidak buasa basi. Bukan, tidak mungkin ambo puji-pujinya kini. Iko kan bukan muslim caleg kan. Nah labih lah. Aduh kadang kawan-kawan Iko, waktu awak susah inyo ramah. Tapi waktu awak senang, inyo sakit hati. Awak viral, inyo pingsan. Awak dokter, inyo mati. Bisa itu awak rasakan dari mulai senyumnya, dari mulai sapanya, dari mulai salamnya, dari mulai cara bicaranya. Bisa kita rasakan, betul? Tapi alhamdulillah, ambo bersyukur kepada Allah. Ambo mau ceramah ke bumi Minangkabau, mau berceramah di Padang, di Bukit Tinggi, dengan syarat
Ustaz Jalfutullah mau menemani, mau menasehati kalau ada salah agi tahu kambot. Ambo nak manggil ustaznya dari dulu, manggil udah, iko udah ambo waktu dari Mesir sampai kini. Bersama kami saat ini, bersama dulu di Mesir, doakan supaya kami bersama pula dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau bapak ibu nanti masuk surga, insya Allah ibu masuk surga, amin. Bapak juga masuk surga, amin. Bapak ibu masuk surga, amin. Ketika kalian semuanya masuk ke dalam surga, dicari-cari, di mana Ustaz Jaljo, Ustaz Somad, ngecek malaikat inyo ndak ada di siko, maka carilah di ruang VVIP. Dari carom ngeceknya aja ndak ikhlas. Judul ikhlas. Ambo cuma ngetes. Kira-kira kalau ambo sabi kami berdua di VVIP, jamaah kok ikut senang apa ndak? Rupanya jamaah ikut senang lah, lulus ujian ikhlas. Amin. Tanda ikhlas yang pertama, tak ada beda antara susah dan senang. Tak ada beda antara saat orang punya jabatan ataupun tidak. Saat ini Bapak Wakil Gubernur, duduk saya di samping beliau, akrab saya dengan beliau. Kenapa Ustaz Somad akrab dengan beliau? Karena beliau ada jabatan, karena beliau ada jabatan, ada kekuasaan, tanda tangannya mesti laku. Bagaimana kalau sampai saat masanya tiba, ketika Allah sudah mengambil jabatan, apakah engkau amah dan baik Abdul Somad? Kalau ternyata kau berubah, berarti Abdul Somad tidak masuk orang-orang yang ikhlas. Malam ini teorinya, prakteknya kita tak tahu. Di antara tanda orang yang ikhlas, tak ada beda antara mendengar ceramah di tempat yang sejuk dengan di tempat yang panas. Dan pertama mau kipas ini lemuli benci. Tidak, tetap aja santai saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya terus terang jarang-jarang ceramah tentang ikhlas. Selalunya ceramah tentang sedekah, tentang wakaf, yadana-yadana. Tapi malam ini diminta judul ceramah tentang ikhlas. Ada 5 poin yang ingin ambo sampaikan. Tadi di tepi pantai, pantai apa tadi namanya? Pokoknya pantai lah. 5 supaya kita lakukan terjauh musibah dan bala dari Padang, dari Sumatera Barat. Ambo anggap deklah tausiah ceramah tadi di tepi pantai. Bayangan ambo, malam iko paling 2-3 sap iko. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, bayangan ambo jamaah paling-paling yang datang yang amak-amak lana tua-tua. Sebab tadinya ndak talok di pantai angek kan. Paling iko ibu-ibu saja. Rupanya masya Allah masuk melimpah ruah. Ambo di pintu saya tadi lah cameh mo. Nan ambo cameh kan sepatu ambo ke. Nan masuk ke mas aja membawa sepatu, bawa sendal, buka gini. Najis, kotor, rusak masjid awak. Bayangkan itu. Rupanya orang bumi Minangkabau tak membedakan antara ceramah. Ceramah siang panas, ramai. Ceramah di tepi pantai tak ada karpet, ramai. Ceramah malam, ramai. Mereka mudah-mudahan termasuk orang yang ikhlas. Kadang ada nih kalau pengajiannya di masjid, pakai atap, pakai AC, ramai. Di pantai, penjual cendol sih mendengar. Sambil membeli cendol. Cuma yang dimiliki lah, ya taruhilah itu ya. Tapi tadi masya Allah, tabarakallah, di pantai, panas, tepi laut, tidak pakai tenda, tidak ada alas duduk, dan yang paling penting tak ada kuih kotak. Ramai malam ini di masjid, padahal tadi sudah ramai, ramai juga lagi. Sampai bingung saya. Sebenarnya Allah ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kau ceramah tentang ikhlas, rupanya jamaahnya lebih ikhlas daripada yang berceramah. Amin pulo. Oh,
Tadi ambo mulai ceramah jam 10 kurang 5 balik. Kini sudah jam 10 pas. Selesai satu tanda ikhlas. 15 menit. 15, 15, 15, 15 doa. Insya Allah tetap seperti yang dulu 600 mililiter. Tanda ikhlas yang pertama, tak ada beda saat senang maupun susah, saat lapang maupun sempit, saat kaya maupun miskin, karena Allah yang disembah saat kaya, Allah juga yang disembah saat susah. Betul? Allah yang disembah saat kita berhasil sukses, Allah juga yang disembah di saat kita susah, melarat, dihina, diinjak orang. Kenapa perlakuan kita berbeda? Kenapa kita tidak sama? Kenapa ketika kita sedang susah, bangun di tengah malam, tahajudnya rajin, doanya panjang, Fatihahnya masya Allah, air mata menetes. Tapi kalau sudah lapang rezeki, saat di tengah laut, naik kapal, samudera, dipukul ombak, diempas gelombang, karangnya tajam, berdoa, karena laut tak bertepi, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, anginnya kencang, ya Allah, selamatkan kami ke daratan, ya Allah. Begitu sudah sampai di darat, lupa, lalai, maka tak termasuk orang yang bisa dipahami? Masuk tanda ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua, tak ada beda antara di depan orang, ditengok orang, diperhatikan orang, dengan saat sendirian, saat tak diperhatikan orang. Contoh, sholat sendiri di rumah, dengan sholat tahiyatul masjid di masjid Baitur Rahmah. Ini bukan jamaah nih, Ustaz Somad. Masuklah Ustaz ke dalam masjid, Ustaz Somad. Tahiyatul masjid. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dek apa? Dek jamaah di sebelah streaming. Lama baca ayatnya. Tapi kalau sedang sendiri di kamar, macam gorengan nangis. Allahu akbar. Kalau sedang duduk surang, Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni arzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Tapi kalau sedang surang, tak ikhlas. Kamu bukan cerita tentang jamaah. Ya Allah, ada jamaah yang tersinggung, abati samu. Ikhlas tak ada beda antara saat ada teh manis dengan tak ada. Indah lu aduh isinya. Memang barek ujian ikhlas gue. Ustadz jangan diagih teh manis, sebab leher Ustadz pita suara kuange. Kalau pita suara kuange, diagih ayange, diagih ay manis, maka rusak pita. Tak sampai umur 50 tahun, macam itiak se. Kamapainya, itu untuk membela diri dek tak dapat teh manis. Hilang loh bahan ceramah body gue ego. Tanda ikhlas yang kedua, tidak ada beda di depan orang dengan di belakang orang. Tak ada beda antara sholat di masjid dengan di kamar. Kalau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau surang, Alhamdulillah. Satu nafas, iftitah, fatihah, ayat. Wuuu.
Iku ndak ikhlas iku. Maka mulai malam ini wahai Abdul Somad, engkau yang berceramah Abdul Somad, maka usahakan dirimu ikhlas hai Abdul Somad. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Perti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Jangan kelahi gara-gara iftitah kau. Iku nan sebelah siko perti, nan sebelah siko Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah kancang lu dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Datang lu orang perti. Allahu Akbar kabiro. Nan tangah kau preman baru tobat. Maka awa ala lapal lagi. Rupanya yang perti kok lama sudah sembahyang tapi niatnya mengejek orang Muhammadiyah. Dan orang Muhammadiyah